Allah yarham Simbah Kiai Haji Ali Maksum Krapyak. Pernah berpesan yang ini sangat penting untuk para generasi muda NU dan para pengurus. Mbah Kiai Haji Ali Maksum setiap pengajian-pengajian sering berpesan akan empat hal. Pertama, al-ma'rifatu bi nahdlatil ulama. Ma'rifat ngerti NU. Yang kedua, as-sikotu bi nahdlatil ulama. Mantap percaya dengan NU. Yang ketiga, al-jihadu fi nahdlatil ulama. Berjuang di dalam nahdlatul ulama. Yang keempat, enggak kalah pentingnya, as-sabru fi nahdlatil ulama. Sabar tahan uji di NU. Ini penting sekali. Berjuang di nahdlatul ulama ini ya jangan cari keuntungan di NU. Berilah keuntungan untuk NU. Ini termasuk pesannya Gus Ali waktu dongol di mana-mana pesan begitu. Ya, kalau yang ini Gus Ali waktu dongol ya ini tadi yang jangan mencari keuntungan lewat NU. Oh, yang butuh itu kita. NU nggak butuh sama kita. NU sudah bagus. NU dijaga oleh Allah. Terus Allah yarham Simbah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ini kita berkesan tahun 83 ketika Munas NU di situ Bondo. Saya hadir. NU organisasi keagamaan tidak pernah punya watak menghimpun suatu kekuatan untuk dihadapkan dengan kekuatan lain. Akan tetapi NU punya watak bagaimana menghimpun berbagai kekuatan yang ada untuk bersama-sama mewujudkan rahmatan lil alamin. Ini pesan Mbah Ahmad Siddiq, saya dengar langsung. Nah, NU ini kan punya dasar ad-dinu wal mulku tau aman la ghoriba li'adhima. Agama dan pemerintahan kan dua anak kembar. Tidak ada salah satu yang lebih unggul, tidak ada. La ghoriba li'adhima. Itu dalam kitab ada Budunya Wadid. Maka siapapun pemegang pemerintahan, ini kita harus menimbang pemerintahan. Maka NU tidak pernah punya rekayasa untuk menurunkan, melengsarkan pejabat. Ini bukan watak NU. Itu berarti kan menghadapkan NU dengan pemerintah. Ini bukan watak NU. NU punya watak mengingatkan gitu saja. Tapi di tahun kan ada hadis al-muslimuna ala syurutihi. Ini asing. Jadi orang Islam itu kan tergantung perjanjiannya, syurutnya, kesepakatan. Nah, tokoh-tokoh bangsa kita tempo dulu kan sudah bikin syurut perjanjian, namanya Pancasila. Itu. Maka salah satu pernyataan Kiai Haji Ahmad Siddiq tahun 83 di situ Bondo waktu Munas NU, Pak Ahmad Siddiq mengatakan
Pancasila adalah upaya final dalam melaksanakan syariat Islam.